Bagaimana hukum hijab yang harus dipakai oleh wanita, Ustaz? Apakah boleh memakai kerudung yang tidak terlalu panjang tapi menutupi dada agar tidak terlalu membentuk? Saya memakai gamis, apakah seperti itu dibolehkan, Ustaz? Intinya masalah jilbab, yang penting tidak menimbulkan bentuk tubuh, karena yang Nabi larang adalah kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun. Kata Nabi, ada wanita-wanita yang diazab di neraka jahanam yang mereka kasiat ariyat, berpakaian tapi telanjang. Apa maksudnya berpakaian tapi telanjang? Bisa jadi pakaiannya terlalu kecil, pakaian anak-anak dipakai sama dia, akhirnya enggak cukup, kelihatanlah pahanya, kelihatan ininya, ya. Itu namanya berpakaian tapi telanjang. Pakaiannya ada tetapi banyak bagian tubuhnya yang terbuka, ya. Ada juga tafsiran kasiatun ariyat, berpakaian tapi tembus pandang, ya. Dia berpakaian tapi kelihatan kulitnya dari luar, sama dengan berpakaian tapi telanjang. Ada tafsiran berpakaian tapi telanjang, artinya berpakaian tapi ketat, menunjukkan bentuk-bentuk tubuhnya. Gunung-gunung dan bukit-bukit kelihatan. Ini tidak diperbolehkan. Ini sama dengan berpakaian tapi telanjang. Maka seorang kalau pakai jilbab, misalnya jilbabnya tidak sampai di bawah, tapi di bawahnya gombrang, enggak ada masalah. Yang penting dia berusaha menutup apa? Pakai baju yang gombrang. Tapi kalau pakai baju yang ternyata sempit, ketat, membentuk anggota tubuh, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh kalau dilihat oleh para lelaki, karena itu berpakaian tapi telanjang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita pada hari ini. CT Original.